Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Dalam puncak musra relawan kemarin, Jokowi menyebut sejumlah kriteria, mulai dari pemberani hingga meneruskan sejumlah kebijakan Jokowi. Jokowi mengungkap soal kriteria pemimpin yang dibutuhkan rakyat untuk memajukan Indonesia. Selain itu, Jokowi pun menyebut Indonesia butuh sosok yang dekat dengan rakyat dan pemberani demi kebutuhan rakyat. Yang juga jadi sorotan, lembaga survei Carta Politika merilis survei terbarunya terkait Pilpres 2024. Hasilnya, Ganjar berada di urutan teratas, elektabilitas calon presiden. Dari hasil survei yang dilakukan Carta Politika pada 2 hingga tanggal 7 Mei tahun 2023, dari sampel 1.220 responden, dengan pertanyaan jika pemilihan presiden diadakan sekarang siapa yang dipilih sebagai presiden. Dari simulasi 10 nama dan dikerucutkan ada 3 nama yang mendapatkan elektabilitas teratas. Ketiganya adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Thank you.